Istana semalam? Ya, saya melihat bahwa di Medan Istana dua malam yang lalu adalah suatu yang amat bersejarah di Negeri Perak. Setelah kita ditipu untuk tidak dapat membentuk kerajaan Negeri Perak dengan hanya ketinggalan 2 kursi, dan kita dapati kebanjiran rakyat yang luar biasa, terutama anak-anak muda daripada semua bangsa, bukan orang-orang Cina saja, tetapi orang-orang Melayu, orang-orang India dan sebagainya. Dan diadakan di satu tempat yang sempit di hadapan Ibu Pejabat PKR, dan kita dapati kehadirannya itu adalah di luar jangka, lebih daripada 50. Dan ini memberikan kepada kita satu semangat daya juang yang tinggi bahawa pergerakan Black 505 ini wajar diteruskan, dan rakyat sedang bangkit untuk meminta peradilan rakyat supaya hadir dan dapat mengadakan peraya semula cadangan saya. Apa pandangan doktor tentang keperluan 10 hari notis oleh polis? Saya fikir tidak perlu untuk 10 hari sebab Akta Perimpunan Awam ini, kalau dia sudah diberikan satu pelonggaran, kenapa nak diambil 10 hari? Masa yang singkat boleh dimaklumkan kepada polis asalkan kita menjaga keamanan rakyat. Dan kita bala bagaimanapun di Ipoh kemarin kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua Polis Negeri Perak kerana menyediakan pasukan trafik yang begitu efisien bekerja, dan tidak berlaku sebarang perkara yang melanggar peraturan-peraturan polis pada hari ini. Yang terakhir, boleh doktor komen sikit tentang kerusi yang ya, Doktor Sri bertanding? Ya, saya yakin bahawa saya boleh menang. Dalam jam 11 malam saya diberitahu saya menang dengan 1148. Tetapi malangnya selepas itu, apabila tong-tong yang sampai daripada blackout Don Alokongsu, saya tewas dengan 1140. Dan saya juga melihat ada masalah-masalah dalaman yang perlu diperbaiki, termasuk semangat dukungan ke atas Pakatan Rakyat, oleh kerana saya datang di Pekansar itu dengan pelbagai masalah, ya, masalah ketua cabang, ya, masalah kepimpinan PAS kawasan yang menolak kehadiran saya di situ sebagai calon kerana PAS nakkan kursi Pakansar, dan juga Alok Bungsu. Semuanya ini adalah faktor-faktor yang telah pun kita usahakan untuk diselesaikan, tetapi berlanjutan. Dan saya boleh menyebut bahawa kerjasama PAS dengan saya secara rasmi hanya bermula 2 minggu sebelum hari penamaan calon. 2 minggu sebelum hari mengundi, selepas penamaan calon. Dan okey, last sekali, Doktor, kalau boleh komen, peluang kita dapat kejayaan dengan petition di Perak? Saya nampak kali ini kalau sekiranya tekanan daripada rakyat melalui Black 505 ini berterusan, kita harap bahawa mahkamah dengan tekanan-tekanan yang dibuat oleh rakyat pada saat ini dan mendapat dokumen antarabangsa, harapan kita untuk melihat petition ini berkesan, saya yakin kemungkinan ada. Terima kasih.